Selamat datang di acara Brownies hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan update dari Bapak Tongam sebagai narasumber mengenai kegiatan Satgas Waspada Investasi. Satgas mempunyai dua tugas seperti sudah selama ini kita sampaikan, tugas pencegahan dan penanganan. Pencegahan ini yang kita utamakan, preventif ini yang kita utamakan. Januari sampai April kita meminta 72 entitas untuk menghentikan kegiatannya. Bagaimana ceritanya kok bisa? Dengan masih minimnya sosial korban bawa. Ini adalah memang peluang yang bisa merugikan masyarakat. Dan kami selalu prinsipnya adalah melakukan penghentian ini tanpa menunggu korban dulu.